Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi nikmat sehat. Hari ini kita berkesempatan untuk melakukan sebuah petualangan ya, menuju ke destinasi wisata yang sangat berpotensi untuk mengembangkan roda perekonomian buat warga di sekitar sini. Ini destinasi yang kita tuju adalah suatu air terjun, atau orang Jawa menyebutnya adalah Curug, yang diberi nama Curug Jakataru. Seperti yang kemarin pernah kita bahas pada waktu episode sebelum ini, dulu saya menyebutnya adalah Curug Windu karena memang terletak di perbatasan antara dua desa di dua kabupaten, yaitu Desa Somogede dengan Desa Windu Kabupaten Wonosobo. Desa Somogede itu masuk wilayah Kabupaten Purworejo. Tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, banyak orang yang mengenal di sini adalah Curug Jakataru. Oke. Ini letaknya itu terletak di sungai yang merupakan batas kabupaten. Kemudian ini juga di pinggiran desa dari ini apa namanya, Semua Gede dan Desa Windu, yang juga bisa ditempuh selain dari Kecamatan Kipuro, juga bisa ditempuh dari ini Kabupaten Selintang. Menurut keterangan pelang, saya juga belum pernah mencoba, mungkin next time kita akan mencoba yang lain. Nah, ini dulu pada waktu 2017 kita pernah kesini, saya bersama dengan kakak saya. Sini dulu belum lama ada kapuro yang terbuat dari bambu, ada tulisan Curug Jakataru, tapi sekarang sudah tidak ada. Kemudian juga ada gazebo, tadi saya lihat juga sudah tidak ada. Dulu gazebonya terbuat dari kayu pohon pinus, dan juga itu yang atasnya, atapnya pakai ijuk ya, ijuk yang berwarna itu. Ini trek yang kita tempuh tadi, apa namanya, jalan setapak yang sudah bagus. Kemudian ini ada turunnya ini melalui turunan yang lumayan curam di sini. Oke, kita susuri terus ya. Ini apa namanya, jalan setapaknya seperti ini. Nah, disini kita menemukan seperti mata air ya. Kemudian ini apa namanya, kemarin karena saya lama tidak kesini, sekitar kurang lebih 4 tahun, jadi sedikit agak lupa. Jadi kita berkunjung ke sini sudah ini 2 kali, terus benar 3, cuman dulu yang ketiga itu kita salah ini apa, salah tempat. Kita kunjungi dulu Curug atau Kedung Pani ya. Ternyata Curug Jakataru terletak di bawahnya, jadi ketiga yang gak jadi, alias 2. Oke, kita telusuri terus. Ini apa namanya, ini apa namanya, jalan menuju air terjun. Nah, kemarin saya karena agak kebingungan, ternyata mengikuti jalan yang kurang tepat, kurang benar ya. Seharusnya itu belok kanan, ini saya malah belok ke kiri, jadinya tembus menuju ke ini sungai utamanya. Dulu sungai utamanya ini bisa kita lewati, tapi sekarang sudah berbentuk ini seperti gedung-gedung silai, kolam-kolam yang dalam lah. Jadi kita untuk menuju ke arah sana kok susah. Saya tak pikir-pikir sekarang, berarti mungkin karena arusnya sangat kuat ya, jadi kita nggak bisa. Kemudian saya berpikir memutar otak dulu, sepertinya kita melewati ini juga, jalan yang pintas nggak lewat sungai ini. Yang ketiga itu, iya yang ketiga itu dengan tangga, kemudian dengan saya sama yang ketiga. Ini kita milih-milih
tempat untuk menuju ke arah sana, tapi kok enggak sih. Kemudian saya kembali lagi, balik belok ke arah kanan, alhamdulillah bisa ketemu. Tuh, lihat dari jauh ya, itu curug Jakarta. Ini saya di sini nih dulu, karena ini udah berupa gedung. Nah itu kalau saya masuk tapi ke dalam nanti yuk ini malah kecebur atau kecebur ya. Jadi, kemudian saya kepikir lewat jalan yang dulu pernah saya lewati waktu dengan kakak saya tahun 2017. Oke, ini kita mencari jalan yang lain, semoga ketemu ya. Setelah kita lihat-lihat kanan kiri, kanan kiri, kemudian nanti kita ada secercah harapan, ada jalan pintasnya yang lebih cepat menuju lokasi air terjunnya, nggak lewat sungainya itu. Oke, terus kita lewati terus petualangan kita. Sini banyak sekali apa nih, pohon-pohon yang rimba ya, seperti tadi pohon paku, kemudian cuman ini ada pohon pinusnya udah dekat. Coba kalau ini nggak pohon pinus, mungkin masih pohon yang dulu, sensasinya beda ya. Oke, kita melewati ada jejak-jejak ini kaki manusia. Oke, ternyata ini kita melasak-melasak ya. Di ada juga yang tanaman apa logo ya. Ya, terus kita lihat lihat melihat ini apa nih, jejak-jejak kaki manusia yang kira-kira ini nih apa namanya, bisa mengantarkan kita menuju ke lain ini. Ini kan ada jejak ya, wah betul. Ini kita lewat sini. Oke, terus ini benar, ini ketemu ya kita. Kita terus menyusuri jalan ini. Insya Allah ini nanti kita bisa sampai ke air terjunnya, tuh curug. Ya ini betul, jalan ini yang seharusnya tadi kita lewati, kita nggak melasak dulu ke untuk sungai. Oke, terus kita melaju. Saya masih ragu-ragu benar apa tidak ini. Oke, kita telusuri terus jalan ini. Itu sepertinya di sebelah batu besar itu, di balik batu besar itu nanti belok ke kanan kita bisa melihat air terjun. Oke, terus kita lihat suasananya. Nah, ini benar apa enggak? Coba kita lihat menuju ke kanan. Enggak betul ini. Nah, ini merupakan jalan yang menuju ke curugnya. Nah, ini suasananya sebelah atas masih terdapat pohon-pohon yang alami besar. Ini curug. Selamat datang di curug Joko Taru yang pesonanya super luar biasa keren. Kemudian dulu kita pernah kesini pada waktu apa namanya, teman-teman saya pernah kesini pada waktu musim kemarau. Menurut informasi yang kita dapatkan, ini belum pernah terjadi kekeringan. Jadi walaupun musim kemarau, cuman debit airnya berkurang sedikit. Kalau saya yang terakhir kesini lebih deras dari ini karena tadi malam belum begitu deras ya airnya. Ini kita lihat dari dekat seperti ini situasinya. Atas itu terlihat pohon yang besar ya. Oke teman-teman, kiranya yang kita bisa kita sampaikan informasi kita menjelajah dari curug Jakarta Taruk seperti ini. Banyak kata yang kurang berkenan, disengaja maupun tidak, dan mungkin cuma juga dengan bahasa saya yang
kurang bagus, kurang santun, dan mungkin belum bisa pakai berbahasa bahasa yang baik dan juga kurang jelas, ya mohon dimaafkan semua karena ya keterbatasan saya sebagai orang yang mungkin apa namanya istilahnya belum bisa menjadi orang yang bisa berpublic speaking dengan baik. Ini saya juga banyak belajar supaya lebih baik lagi ke depan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dengan tayangan-tayangan lebih menarik. Ciao, arrivederci.